Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tulisan Allah seperti ini. Bahan yang saya gunakan adalah kertas, lem, gunting. Kalian bisa lihat ini semua alat-alat yang saya pakai untuk membuat kaligrafi seperti ini. Oke, kita mulai. Pertama adalah membuat sketnya ya. Itu di kertas putihnya udah ada sketnya, saya buat itu saya coba pakai pensil. Nah, ini cara ngelemnya harus hati-hati bener biar dia nggak lari dari sket yang udah kita buat tadi, harus rata aja ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian tinggal susun di antara teksnya ya, di antara barisan-barisan huruf yang udah kita batasin tadi. Nah, alhamdulillah semuanya udah selesai. Kalian bisa lihat ini rapi bener. Terima kasih sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.